Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya lagi pada kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. Insya-Allah kita akan sambung program kita iaitu jom mengaji Iqra. Jadi alhamdulillah kita telah pun sampai kepada Iqra yang kelima. Jadi boleh lihatlah video-video saya sebelum ini daripada Quran pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kita dah selesai dah 4 Iqra. Jadi pada kali ini kita masuk Iqra yang kelima, lebih advance lah, lebih menghampiri kepada penghujung Iqra 5 dan Iqra 6. Jadi kalau tak nak ketinggalan video-video berkaitan dengan Iqra dan juga Al-Quran dan Al-Qiraat, boleh sama-sama subscribe channel saya supaya kita dapat notification lah berkaitan dengan video-video yang terbaru. Bagi video-video yang sebelum ini, boleh lihat di channel YouTube saya. Okay, jadi kita lihat apa yang kita akan belajar dalam Iqra yang kelima ini. Iqra yang kelima, panduan mengajar buku Iqra yang kelima. Okay, dia sebut kat sini apa yang penting kita akan baca. Muka surat 27 surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Seeloknya digalakkan murid-murid menghafaz dan memahami maksudnya. Okey, apa lagi? Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya. Kemudian, murid-murid tidak perlu diperkenalkan istilah-istilah tajwid seperti idgham, ikhfa, mad dan sebagainya. Yang penting murid dapat menguasai bacaan dengan betul. Maksudnya istilah-istilah ni mungkin kena belajar nanti dalam pengajian tajwid lah. Tapi dalam proses belajar Iqra ni fokus kepada sebutan-sebutan huruf sahaja. Kemudian halaman 14 hingga 17 boleh dibaca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat murid-murid. Okey, ini adalah arahan dia. Kita akan lihat apa yang kita pelajari dalam Iqra kelima ini. Pada muka surat yang pertama, jadi saya akan baca, para penonton boleh ikut bacaan saya. Surat yang pertama disebut alif dianggap tidak ada pada bacaan. Okey, kat mana alif tu? Alif ni yang ada kepada sad ni. Alif dianggap tidak ada, maknanya kita tak baca alif ni. Kita panggil hamzah wasal, kita tak baca. Tapi kalau kat sini kita akan kalau dimulakan dengan alif ataupun hamzah wasal ini, kita kena bariskan dia sama ada atas, bawah atau ataupun depan. Di sini kita baca alhamdu. Alhamdu. Boleh lihat pada Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kat sini sama, dia kata alif ni jangan dibaca, dianggap tidak ada. Jadi kita baca bagaimana? Walhamdu. Wal terus dia masuk pada lam. Walhamdu. Okey, boleh ikut bacaan saya. Walhamdu. Ma'alhamdi. Alif dianggap tidak ada. Bilhamdi. Lakalhamdu. Wal'asri. Wal'fajri. Terus masuk pada lam. Bilfatihati. Filkitabi. Bil islami wal imani wam ra'atuhu. Okey, ini alif ni dianggap tidak ada, kita tak baca. Terus masuk pada mim. Wam ra'atuhu wastaghfirhu waqtarib bismika mal qari'atu wal 'adiyati bil marhamati fil ardi. Okay, yang ni kita tengok alif kita tak baca, ya ni pun kita tak baca, kita terus masuk fa, terus masuk pada lam. Fil ardi 'alal afidati 'alal afidati fil jahimi lil kafirina wal musyrikina. Alhamdulillah. Seterusnya muktara yang kedua, huruf alif dianggap tidak ada pada bacaan sama. Jadi kita jangan bacalah alif ni, kita jangan baca. Kita masukkan dia terus pada huruf selepasnya. Maktasabat
mak terus masuk pada kaf mak tasabat mak tatalu fil ardi sayubtiluhu wa maqami wa bil akhirati minal ghayzi wal afidata muz'ini muz'inina maka mudun lidah ghishawatun mu'jizina minal musyrikina wa ma'wahum bil mu'minina wa maw'izatun fi tughyanihim wal asali kamishkatin. Ini waw ni kita tak baca sebabnya waw adalah perumah kepada alif mad ni. Kamishkatin. Terus masuk sin. Fi hasmuhu. Fi hasmuhu. La tu'akhizna ghufranaka. Okey, alhamdulillah. Seterusnya muka surat yang ketiga. Okey, ilmu baru. Dia kata apa? Ketika waqaf, huruf akhir dibaca sukun. Maksudnya kat sini, kalau kita nak berhenti bacaan, kita nak waqaf bacaan kita, kita kena matikan huruf yang berada di hujung. Huruf yang berada kat hujung kita nak berhenti tu, kita matikan huruf tersebut. Contoh, kat sini dia bagi Aminah. Selama ni kita baca macam tu. Tapi sekarang ni kita masuk yang peringkat yang lebih tinggi. Kita matikan huruf terakhir kita punya bacaan. Asalnya Aminah, maka kita matikan dia jadi Amin. Macam tu. Amin. Huruf nun dimatikan. Seterusnya, dulu kita baca Nasta'inu. Jadi kita kena matikan huruf yang terakhir kita baca Nasta'in. Ada panjang lah sebab ada huruf mad ya ni. Nasta'in. Dulu kita baca Muhtadina. Matikan huruf nun di hujung. Muhtadin. Okey, seterusnya sama juga, matikan di hujung. Ainal yaqin. Wa turisinin. Yakzibun. Yakzibun. Mustahzi'un. Mu'ridun. Muslihun. Fil unqad. Huruf dal kita matikan sebab kita nak berhenti dan kita qalqalahkan dia, lantunkan. Fil unqad. Qad. Qad. Iza hasad. Iza hasad. Ini kita matikan huruf lam. Fi tadlil. Fi tadlil. Seterusnya ashabil fil yakhtalifun minal mumtarin. Sama je bacaan kita macam sebelum ni, cuma kita kena matikan huruf yang terakhir. Kita dah belajar mati huruf mati ni pada ikhra' yang keempat. Seterusnya muka surat yang keempat, sama juga kita matikan huruf di hujung. Boleh ikut bacaan saya. Wa qawmuhuma lana abidun wa ma bainahuma la'ibin dhalikal fawzul azim. Matikan mim. Kadzalika najzil muhsinin fartaqibhum wastabir. Matikan ra bir. Hum fiha khalidun fil azabi mushtarikun
Ma lakum la tanasarun wa aktsaruhumul fasiqun fama lahum la yu'minun a'lamu ma la ta'lamun min haythu la yash'urun kahashimil muhtazir romati muhtazir wa tawasaw bil marhamah bil marhamah. Di sini kita matikan ta marbutah tabunak ni, kalau mati kena bunyi ha bil marhamah iramazatil imad. Kat sini matikan ada qalqalah dal ya, qalqalah wa fir'aunazil autad. Okey, surat yang kelima sama, kita matikan di hujung. Fil fulkil mashhun wa nahnu lahu muslimun fama lakum kayfa tahkumun wa ma kanu minal muhtadin la yuflihul kafirun huwal khusranul mubin wa bil akhiratihum yuqinun wa hum la yash'urun bal ajibta wa yaskharun kadzalika naf'alu bil mujrimin sanasimuhu 'alal khurtum. Mim mati, dapatkan bibi khurtum. Wa hadzal baladil amin ma kanu bihi yastahzi'un wa ma kana minal musyrikin humul yawma mustaslimun siratakal mustaqim. Kemudian muka surat yang ke-6, kat sini dia ajar apa? Waqaf pada huruf bertanwin di atas, huruf tanwin baris 2 di atas, dihilangkan satu baris dan dibaca panjang 2 harakat. Kalau ada 2 baris di atas, kena hilangkan satu, kemudian baca 2 harakat macam ni. Dulu kita baca abadan, sekarang ni cara dia yang betul adalah abada. Kalau kita berhenti pada tanwin baris 2 di atas, abada. Okey, saya baca, penonton boleh ikut. Yaumal qiyamati wazna, 2 harakat, ini satu baris dia jadi. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna nawmakum subata, bil akhsarina a'mala, yuhsinuna sun'a, kanu min ayatina ajaba, wazidnahum huda. Berhenti 2 harakat juga, ni ini ya ni pun jadi alif huda. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Alhamdulillah, jadi kita berhenti setakat sini untuk siri yang pertama.
yang mana kita belajar bagaimana menghentikan bacaan di hujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.